Assalamualaikum. Hai korang, selamat datang ke channel Whatever Lah Jidin. So for this, jumpa channel aku. Hai korang, aku Jidin. So basically channel aku tentang lifestyle, makanan, minuman, travel, unboxing, review, semua benda lah. Aku nak share lah channel aku ni guys, sebab apa korang kata hidup ni cuma sekali. So tak salah kan kalau korang enjoy semua benda. So baru-baru ni kita ada pergi melawat satu nursery, which is DPJS 10, Glorious Nursery. Nama nursery tu muka first time aku buat vlog dekat kedai pokok. Aku sangat-sangat happy. Biasa kita buat vlog dekat kedai-kedai aquarium kan, kedai-kedai ikan. Sekali kita buat kedai-kedai pokok, best gila. So kali ni aku nak buat tour lah, macam review semua indoor plants yang aku ada kat rumah ni. Dan mungkin kau akan terkejut, tak sebanyak mana yang aku pernah buat video. Sebab apa, banyak pokok-pokok dekat sini yang dah mati sebab perubahan environment. Aku rasa rumah ni lighting dia okey, okey, tapi angin dia tak okey. Angin dia tak banyak angin masuk rumah aku, dan rumah aku ni atas sekali, dan zinc dia zinc lama, ni flat lama, so dia agak berbahang. Dah lah angin tak bergerak. Lepas tu panas pula kan. So banyak pokok-pokok yang tak boleh survive. So pokok-pokok yang ada sekarang ni, pokok-pokok yang survive, yang boleh survive. Kebanyakan aku semua aku punya air plant, siapa yang pernah tengok aku buat video pasal air plant, semua air plant aku dah mati guys. Dia tak boleh hidup. Aku tak tahu kenapa. So aku kena try and error balik pokok-pokok yang baru, sama ada pokok-pokok ni sesuai tak rumah aku. So far inilah pokok-pokok yang aku ada, yang aku akan review dalam video ni. Pokok-pokok ini sajalah yang boleh survive dekat keadaan rumah sekarang. Dia ada cahaya dia, okey. Dia bright light, indirect, tapi angin dia tak ada. So humidity dia less lah, sebab angin tak keluar masuk kan. Angin depan luar kan, bawa water vapor kan, tak boleh masuk. So dan tak bergerak menyebabkan rumah aku ni sentiasa dalam keadaan yang bahang. So that's why lah, mungkin ada pokok-pokok tu tak tahan, lalu pokok-pokok tu mati. Okay guys, without further ado, tapi sebelum kita buat tour pokok-pokok yang ada kat rumah aku ni, kita akan buat satu video reporting pokok ke dalam pasu yang baru. Sebab ada komen kata nak tengok cara-cara aku reporting pokok yang dah besar. Without further ado, jom tengok dulu, okay. So gang, ini adalah antara pokok yang kita nak reporting hari ni, which is pokok ni aku beli kat Shopee. Siapa yang tak tengok lagi, link ada bahagian description ni bawah. Pokok ni taklah padat sangat, cuma aku rasa kat situ ada space. Dan aku pernah gantung, aku guna hook DIY ni. Kemudian aku beli pasu kat Eco Shop ni, RM2.40. Dia ada macam boleh sangkut. Actually letak dua hook better lah. Macam ni ha, ada dua hook. Satu, dua, lebih secure lah. Tapi kat sini satu pun ok kot sebab ringan je. Yang ni berat sebab ada kayu yang aku beli kat Eco Shop hari tu kan. Ni aku punya Monstera Minima guys, ada banyak daun dah. Yeay. So kat sini pun dah ada tiga anak dah. Tak tahu lah kau nampak, bukan anak lah, pucuk. Sekejap eh, mana pucuk dia? Pucuk baru lah ni ha. Satu kalau kau nampak, satu ni, lagi satu mana ya? Kat tengah tu kalau korang nampak lah. So dia tak padat lagi, tapi aku rasa why not kan, aku besarkan dulu. Mungkin lagi subur lepas ni. Okay geng, mula-mula apa aku buat, kalau korang nampak dia punya ni bawah ni jarak banyak sangat. Ni kalau aku letak tanah ni, berterabur tanah kat lantai. Kalau siram habis aku punya rumah berhabuk. So apa aku buat, mula-mula nak kurangkan tanah tu keluar, aku letak tisu. Tisu Eco Shop ni aku letaklah banyak-banyak sikit, supaya air tu boleh keluar lagi. Tapi tanah tak boleh keluar. Kita nak air tu keluar, tapi tak nak tanah tu keluar. Faham tak? Kemudian baru kita letak tanah kita. Okay geng, apa yang aku suka buat, contohnya kan kau ni newbie macam aku ni, tak tahu nak guna tanah apa yang baik untuk pokok ni. Apa aku buat, aku keluarkan pokok ni dulu macam ni, perlahan-lahan kan. Kemudian kau tengok tanah ni, kau study tanah ni, tanah ni tanah apa. Contohnya pokok ni, okay, dia guna tanah hitam, tengok betul-betul ya. Dia guna tanah hitam. And then putih-putih ni pasir ataupun perlite pun boleh jadi. Lagi mungkin apa letak lagi kat tanah ni, kita tengok tanah dia. So mostly tanah hitam, dan dia letak perlite, ada batu-batu kecil. So kita akan cuba copy, sebab tanah ni tanah daripada kedai. So kita cuba copy balik tanah ni, supaya dia tak terlalu jauh daripada tanah asal dia. Okay geng, aku beli bahan-bahan ni semua dekat Eco Shop. Berbaloi dalam murah, banyak. Lepas tu kita tanah hitam, tanah hitam kita, dan ni dia punya perlite tu lah yang putih-putih tu.
Putih-putih tu aku rasanya perlite. Kemudian aku nak tambah sikit vermiculite dengan cocobit. Cocobit ni. Sebab aku ada banyak lagi benda ni. Dan aku pasal tanah dia ni terlalu lembap tau. Terlalu lembap, aku takut akar dia eventually busuk. Dan kalau kau tengok pun ada akar baru tapi tak banyak. So aku takut akar dia busuk sebab dia macam lembap sangat. So aku nak biarkan pengairan ni lebih dahsyat lagi lah supaya air tak bertakung. Jom buat tanah. Okay guys, mula-mula masukkan tanah lama ni dulu. Biarkan tanah lama ni kat bawah. Lepas tu, korang nak gaul guna scoop ke, guna tangan ke apa, guna tangan je guys sebab macam lebih senang. Macam makan nasi, makan nasi kan lebih senang dengan guna tangan kan, compare dengan guna sudu dan sebagainya kan. So, yup, memang kotor tapi nanti kau basuhlah tangan. Kemudian aku just buat lubang tengah-tengah tu, masukkan je. Ada orang dia trim tau, tapi aku tak trim sebab buat apa, elok je lagi ni. Okay guys, alhamdulillah dah siap. Okay guys, dia memang banyak space lagi kan, sebab aku tak nak dia tenggelam lagi. Aku takut, biasanya lah kan, kalau akar dia tenggelam, akar baru tenggelam dalam tanah, dia akan sesak nafas, apa yang aku faham lah. Kemudian dia akan start layu. So aku biarkan di tanah dia, biarkan akar-akar baru tumbuh dulu. Nanti lama-lama nanti aku akan tambah tanah lagi. Okay, biar akar tu dekat permukaan supaya dia senang nak ambil udara dan senang nak ambil air. Walah, siap satu. Okay guys, alhamdulillah demikian sajalah cara aku pindahkan pokok ke pasu yang baru. Actually pasu-pasu aku semua plastik yang ringan-ringan, tak ada yang seramik, yang batu tak ada, sebab aku nak pokok pasu-pasu benda-benda yang mudah nak pindah eventually. Sebab rumah ni rumah sewa. Dan aku yakin lah, insyaAllah aku akan pindah rumah baru. Mungkin yang lepasnya ada balkoni kat luar, ada pemandangan yang lebih cantik kan. Why not? Amin, amin, amin. Okay guys, sekarang aku akan tunjukkan kat korang pokok-pokok yang ada lagi kat rumah aku di video-video dia. Jom tengok, okay? Okay gang, alang-alang kita dah ada dekat studio aku ni. Mini studio YouTube aku. For those yang tak tahu, ini adalah mini studio YouTube aku. Inilah suasana dia, padat dengan pokok-pokok. Aquarium ada dua juga tu. Ni pun ada pokok-pokok lagi dan dia akan bertambah lagi dan lagi in the future guys. Tak sabar. So aku ingat letak rail tau. Rail dekat sini. Dan ke sini. Kemudian aku nak letak pokok-pokok gantung. Tak tahulah bila tapi in the future insyaAllah. So kat sini ada pokok yang simple-simple. Nama-nama dia aku tak tahu sangat guys. Tapi mostly aku beli kat Shopee. Okay. So inilah pokok-pokok yang aku ada. Ini aku letak dalam air. Bila okay, pokok dalam air aku, pokok dalam air ni ada masalah dia satu je, iaitu nyamuk. Nak elak jentik-jentik ada dalam kau punya tank ni guys, kau letak sabut kelapa ni. Sabut kelapa ni insyaAllah kan, dia apa tu, air tu jadi tak sesuai untuk pokok-pokok, tak sesuai untuk nyamuk-nyamuk. Buat mana jentik-jentik kan. Tak tahu lah kenapa tak nak hidup nyamuk-nyamuk, tapi memang berkesan lah. Kemudian ni pokok yang kita buat tadi, yang ni dengan ni lain. Yang janda bolong ni, kalau kau tengok, ini adonosniae. Ni amonstera adonosniae. Dia punya bulat dia, lompong-lompong dia kecil. Yang ni amonstera oblique. Dia punya bulat-bulat dia lebih besar. Okay. Sekolah. Itu sama ada lagi. Nak try and error, boleh berkesan tak letak kayu ni. Pokok duit-duit tadi. Ni pokok duit-duit marble dengan yellow. Ini ini lain sikit tau. Pattern dia tak tahu kenapa ada warna kuning ni. Philodendron Bully Max ni. Ini bersama duit-duit yang marble tu memang susah. Ha, yang kat bawah ni pokok kita beli kat Glorious Nursery. Cantik guys ni pokok Calathea juga. Tapi cantik gila, daun dia besar. Dia kecil-kecil-kecil makin besar. Pokok ni bapak besar gila tangan dia. Ni pokok duit-duit Chinese money plant ni. Aku suka sangat duit pokok ni. Tapi dekat nursery dia mahal lah. Okay guys, aku pernah buat ngok tanah-tanah macam tu lah, aku menyampah tau. Sebab bila kita siram, air dia akan mengalir kat sini kan. Okay, yang ni guys, tuan rumah punya. Dia kata, meja ni dah 10 tahun ya. Dia buat daripada kayu jati. Kau kena air pun dia tak kembang. Amazing gila guys.
So aku ada buat video tentang aku punya cactus dengan sakura. Tapi sakura aku guys, semua mati, tak boleh hidup. Tinggal ni je. Ni dengan cactus je, cactus pun semua survive nak hidup kat rumah aku ni. Tak tahulah kenapa. Tak nak kata panas sangat ke tak, tapi udara kering. Dan rumah aku ni udara kering dan tak banyak angin melalu sebab mungkin tingkap aku ni macam tak menjebelahi akulah, okay? So, ini je cactus yang kita ada guys. So, sian. Tu je lah. Sikit sebanyak. Sementara je letak sini sebab tak ada tempat nak letak. Cute kan? Okay, siapa yang follow aku daripada dulu, dia orang tahu aku ada tangga ni. Dah buruk lah guys sebab aku guna cat. So, bongok sangat. Habis dah tak cantik. So, aku ingat nak beli tangga baru. Tangga ni macam dah tak kuat sangat untuk aku cat. Sebab dia macam engsel, dia macam dah nak rosak. So, aku ingat aku nak letak pasu-pasu bunga kat sini. Pasu-pasu pokok kat sini. So, macam lebih cantik tu tak? Kan? 2-in-1. Tangga boleh, tempat letak pasu pun boleh. Yup. Okay, tu kan beautiful, beautiful, beautiful. Ha, dekat sini pun ada sikit lagi. Tak banyak pun. Actually, dekat sini pokok-pokok duit yang aku beli dekat IKEA. Aku rasa kat IKEA pokok duit ni paling murah lah. Kat Shopee mahal, kat kedai mahal, kat IKEA murah je. Okay, aku dah biarkan dalam pasu eco shop ni. Kemudian kita ada lagi philodendron. Beautiful. Yang ni pokok duit-duit yang mahal sikit. Pokok-pokok duit ni kan, dia lambat gila nak membesar compare dengan yang ni. Cepat membesar. Yang ni pokok duit dia lambat gila nak membesar. Yang macam marble ni. Kemudian yang ni pokok spider plant aku susah nak hidup lah guys. Aku rasa rumah aku ni tak sesuai untuk pokok spider plant. Itu kita punya Monstera Anasoniae. Ini kita punya pokok duit-duit ni pun kat kedai mahal, kat Shopee je murah. Aku suka pokok ni, dia lambat membiak tau, tapi dia boleh hidup. Yang ni kita beli dekat Glorious Nursery baru-baru ni. Pokok ni aku suka guys, asal dia bukan, asal daun ni semua macam ni tau. Macam bunga ros, kembang, tapi bila aku letak sebelah tingkap macam ni, dia akan jadi satellite, dia akan ikut. Cantik kan, so letak kat dinding pun okey dah. Nanti kita akan tukar pasu insyaAllah. So ini pun sama kita beli dekat Glorious Nursery baru-baru ni. Aku letak kat sini sementara. Cantik sangat guys. Aku rasa yang ni philodendron juga. Beautiful. Yang ni pun sama. Ini Calathea. Ada bunga lagi. Kita beli bunga itu RM15 je. Berbaloi sangat. Ya Allah. So kita letak kat tingkap. Atas kursi je dulu sementara. Yang ni kita punya Monstera Minima. Yang interestingnya Monstera Minima ni guys, daun muda dia selalu menitiskan air. Oh tadi aku dah swipe. Dia akan ada air kat sini. Kat ujung-ujung penjuru ni. Penjuru ni ada air macam embun. So hopefully pokok ni besar. Hopefully boleh hidup kat rumah aku. Nanti kita tengok, okay? Benda yang aku segan nak bawa orang datang rumah aku ni sebab rumah aku ni banyak habuk guys. Sebabkan tanah-tanah dalam pokok ni, contohnya kan tanah-tanah macam ni kan, dia kering. Bila dia kering, angin akan tiup. So tanah-tanah lah akan bertaburan. So macam segan sangat. Dah banyak kali bersih pun abuk akan datang. So that's why aku macam segan nak ajak orang. Actually bukan kotor dengan apa pun, kotor dengan tanah je. Okay. Oh ya, yeah, sebelum aku lupa guys, kat sini pun aku ada biarkan pokok-pokok duit aku tu. Dia sangat-sangat subur. Orang kata pokok duit ni sesuai sangat untuk sedut amonia dalam air. Akar-akar dia pun banyak tu. Nak galak gila akar-akar dia. Nampak akar-akar dia tu? Dah nak masuk tanah dah pun akar-akar dia. So amazing. Yup. Dekat sini aku tak letak sebab dia macam nantilah. Tunggu dah banyak baru aku letak kat sini pula. Cute kan? Okay guys, ini aku punya mini kitchen. Dapur kecil kita pun ada a few pokok-pokok yang biasa-biasa. Sama juga, mostly yang senang-senang bela. Macam philodendron. Cantik kan? Ya Allah, aku suka philodendron ni, daun dia berkilat tau. Cantik sangat. So yang ni yang duit-duit yang kawan aku bagi daripada Pahang. Ni memang daun ni paling besar gila. Besar gila daun ni, aku suka sangat. Letak dalam air je, tak pernah letak tanah. Pokok ni biasanya tumbuh dekat hutan. Dia melekat-lekat dekat pokok kelapa sawit, dekat pokok-pokok besar. Dia menjalan naik ke atas. Okay, itu aku punya aquascape lah. Aku hasil ikan glowfish aku. So cute. Kemudian ini pasu-pasu ni aku tak tahu nak letak apa lagi. Hari tu dah mati. Kena cek pokok lain. Lagi kat sini pun ada. Dan selebihnya dalam toilet. Dalam toilet nak tunjuk ke tak nak lah. Kejap. Boleh kot. Sikit je. Ni toilet aku. Okay, basically pokok ni lah.
Cantik kan kalau Tia ni, aku suka sangat. Ni ni spider plant dalam toilet dia hidup. Dekat luar tak hidup. Pokok duit-duit lagi. Hanya pokok apa satu macam-macam. Okey. Aku nak penuhkan dekat sini pokok supaya dia boleh tutup-tutup. Biar dia macam ha gitu-gitu. Dan selebihnya gitu-gitu je lah guys. Tak ada apa sangat lah. So ni toilet kita lah. Tak boleh tengok sangat. Tak siap lagi. Itu je lah guys. Kita punya simple je. Dekat sini dulu ada pokok juga. Tapi aku dah, sebab dia dekat dengan benda panas, daun dia mati tau. Kesian. So aku pindahkan. Okay guys, alhamdulillah aku pun dah bersiap. Aku nak pergi ke Shah Alam. Kita nak buat video dekat aquarium Zian Long Aquatic tu. Lama gila tak pergi. Dan satu lagi kedai aquarium SA Fishworld pun dah lama tak pergi. Memandangkan hari Ahad, so ramai orang, so aku rasa lebih sesuai untuk buat video. Sebab orang-orang kedai, orang-orang staff-staff kedai tu takkan fokus kat aku seorang ni. Sebab ramai sangat customer kan, so macam lebih seronok lah buat video masanya. Okay guys, demikian sajalah aku punya tour plant-plant yang ada dekat rumah aku ni. So, untuk pakar-pakar indoor plant yang kat luar sana, sifu-sifu, kakak-kakak, abang-abang ni, ada banyak indoor plant kat sana. Aku ni newbie, saya newbie. So kalau ada apa-apa nasihat untuk saya dengan keadaan rumah saya yang bright, indirect, tapi angin tak banyak dan keadaan bahang, mungkin korang ada idea sesuai untuk aku. Macam mana pokok-pokok aku ni lebih subur, lebih menghijau. Sebab kat sini nanti, yang putih-putih ni semua ada pokok eventually. Atas semua ada, tapi tunggu masa yang sesuai sajalah. Okay guys, video kita sampai saja. Thank you for watching. Thank you sangat bersama aku. Dah dekat 10,000 ni guys. Sikit lagi dekat 10,000. Hopefully sebelum masuk 2023 ni, kita dah ada 10,000 subscriber. Amin. Okay guys, jangan lupa untuk subscribe channel ni. Like, komen lah banyak-banyak kan. Komen lah apa-apa. Sebab apa, makin banyak komen, makin banyaklah opportunity untuk YouTube akan angkat video aku kepada potential viewers di luar sana. Dan jangan lupa untuk share. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi. Bye.